Abang dari mana? Ya. Dari mana? Dari Pumako. Dari Pumako? Iya. Timika ya? Iya. Siap. Terus tadi dari mana? Dari Jalan Buritomo. Dari Jalan Buritomo? Iya. Terus kenapa tadi bilang lapar? Iya, sudah mau pulang. Mau lapar makan pinang atau? Sudah 2 malam di sini. 2 malam? Iya, mau pulang tapi tidak punya uang. Ada rumah kan tidak di sini? Tidak ada, biasa ngantuk tidur saja di jalan. Betul? Betul. Orang asli Timika ini? Iya, orang asli Timika. Terus? Tidak ada rumah? Iya, rumah di Pomak tadi. Terus tidak pulang ke rumah? Mau pulang, tidak ada uang. Ada keluarganya? Ada di rumah. Sudah berkeluarga belum? Sudah kawin tapi sudah putus lagi. Kenapa? Gara-gara Pak Gumarang. Gara-gara Pak Gumarang? Iya. Siap. Terus ini dari kemarin tidak makan? Baru mau beli makan? Iya. Aduh, tidak pulang kesini begini. Benar atau ini tikus saya? Benar. Jadi dari kemarin tuh dia makan ini? Iya, sekarang mau pulang. Oke. Nanti saya kasih uang, nanti apa, beli makan ya? Iya. Jangan tipu saya? Iya. Oke? Iya. Saya setiap kali ketemu sepanjang jalan ini atau saya setiap kali datang ke Timika itu ketemu macam abang sekarang ini? Iya. Semua orang begitu? Iya. Aduh, ini kurang-kurang sih. Siap. Nanti kalau saya kasih uang langsung pulang ke rumah, toh? Iya. Jangan nanti ini lagi. Iya. Oke, siap. Nah, masuk. Oh. Oke. Ini macet dari tadi lagi nih, kasihan dia dari kemarin tidak makan 2 hari dan biasanya tidak pulang ke rumah karena begini terus jalan. Nah, ini saya kasih uang abang. Jadi beli makan ya? Iya. Jangan tipu saya? Iya. Atau jangan beli minuman ya? Iya. Oke. Itu sudah? Iya. Bilang 1-2 kata di sini. Sekarang saya mau pulang, terima kasih banyak. Itu kita lihat orang-orang masyarakat di Timika ini. Kebanyakan yang begitu kehidupannya. Mereka cari makan di jalan-jalan, padahal mereka masih sehat, bisa kerja, bisa kerja, tapi ya begini. Kalau orang bilang di Timika itu kota dolar, ya hasilnya seperti ini. Setiap kalau saya datang ke Timika itu, ketemu orang-orang seperti ini, selalu ada.